Kok dia terjun ke sungai lagi ngapain nih? Ternyata dia dapat ikan cana, guys. Coba kita lihat ikannya sebesar apa. Wah, lumayan besar tuh ikan cananya. Sekarang aku mau lanjut mancing ikan betok. Aku mancing ikan betoknya pakai umpan kararawai. Kalau di tempat kalian namanya ini apa, guys? Ayo, saatnya kita memancing ikan betok. Aku menunggunya sudah lama dari tadi. Akhirnya umpan pancingku dimakan nih, guys. Tuh liatin ikan betoknya besar sekali kan? Kalau di tempat kalian nama ikan ini apa? Kalau di tempat aku daerah Banjar namanya papuyu. Oke, sekarang kita lanjut lagi mancing yang kedua. Tiba-tiba pancingku dimakan lagi nih. Itu ikannya, guys. Lumayan besar kan ikan betoknya. Katanya temanku juga mau di videoin juga nih. Dia mau menyisit ikan papuyu. Yah, ternyata ikannya lepas. Kailnya malah tersangkut di tali listrik. Loh, bagaimana cara mengambilnya ya? Pas aku ngeliat ke belakang, ternyata pancinganku dapat ikan lagi. Tuh liatin ikan betoknya cukup besar. Kita udahan dulu ya mancingnya, karena aku udah kecapean. Dan ini hasilnya, guys. Banyak banget kan?